بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور الله kemudian نور محمد maka menjadi nurun ala nurin. Kalau seseorang guru mursyid sudah nurun ala nurin, maka mudah guru tersebut mentransfer ilmunya. Sama seperti uang di bank, apabila isinya ada dan cukup, maka bisa kita transfer. Tapi kalau tabungan tidak ada isinya, maka tidak ada yang bisa ditransfer. Kita belajar ma'rifat dengan orang yang hidup, karena nur itu sumber kehidupan, dan nur itu menghidupkan, dan karena nur itu hidup semesta alam. Ada nur dan guru Anda, Anda nur. Artinya, Anda berisi nur dan juga guru Anda berisi nur. Artinya kita yang hidup ini belajar dengan yang hidup. Siapakah yang hidup itu? Yang hidup itu adalah Tuhan. Karena belajar dengan yang hidup, maka masuklah dan meresaplah ilmu kita. Seorang guru harus syuhud memandang bahwa dia yang hidup dan yang belajar kepadanya itu pun hidup. Hidup nur. Syuhud tilik batin, nurun ala nurin. Yang hidup mengajari kepada yang hidup. Guru mursyid itu ada pada kita dan Anda semua. Karena nur itu hanya satu dan juga meliputi semesta alam. Guru mursyid itu ada pada diri kita karena kita tidak tahu saja maka diberi jalan oleh guru yang jahir, guru mursyid yang sudah bisa menilik ke dalam batin. Guru mursyid itu nur Tuhan yang menjadi nur Muhammad, nur Muhammad menjadi alam semesta. Nur Tuhan, nur Allah menjadi nur Muhammad dan nur Muhammad menjadi semesta alam. Semesta alam dari nur Muhammad, nur Muhammad dari Tuhan. Nur Tuhan itu esa dengan Tuhannya. Apabila nur Tuhan esa dengan Tuhannya, kita pun esa dengan Tuhan. Kalau kita sudah berwasilah, maka berrobitoh. Artinya robitoh itu sudah terikat atau bertali, bersambung, menyambung. Rohani kita sudah terikat melalui sang guru mursyid, dan sang guru mursyid bertali, menyambung dengan Rasulullah. Caranya adalah dengan fana terhadap syekh, disebut sebagai fana fi syekh. Bagaimana fana fi syekh itu? Yaitu nyatakan rohani guru. Apapun saat kita beramal, jangan merasa kita. Apabila kita diberi amalan oleh guru, dan saat beramal itu jangan lagi merasa kita. Kita hadirkan guru, ini yang disebut rohaniah guru. Pandang rohaniah guru, tapi bukan rupanya guru, bukan wajahnya guru. Seumpama kita berzikir, itu seolah-olah guru kita. Sedangkan guru ini sudah bertali menyambung dengan Rasulullah, otomatis naik juga rohani kita, karena kita ikut guru tadi. Untuk bisa seperti itu, hendaklah kita melalui baiat. Sebenarnya tidak wajib baiat, tetapi untuk seseorang yang ingin mendapatkan bimbingan rohani dari gurunya, agar tujuannya sampai kepada Allah, maka diharuskan berbaiat. Arti baiat adalah janji berbuat taat. Di zaman Rasulullah sudah ada baiat sesuai dengan Al-Quran surah Al-Fath. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'alaihi Allahu fasa yukhtihi ajran 'azima. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Biasanya
pelaksanaan baiat ini dengan berjabat tangan. Barang siapa yang menjabat tanganku, kata Rasulullah, atau menjabat tangan yang orang itu pernah menjabat tanganku, maka hari kiamat mendapat syafaat dan masuk surga. Guru mursyid yang ada pada diri kita yaitu nur Tuhan. Karena Tuhan ingin dikenal, menyatakan dirinya dari diri Tuhan sendiri akan nurnya. Nur Tuhan menjadi nur Muhammad, dan nur Muhammad menjadi semesta alam. Nur Tuhan itu rahasia Tuhan, dan Dia esa dengan Tuhan. Ruh kita dari nur Tuhan atau nur ilahi atau nur Allah. Jasad kita dari nur Muhammad, berarti kita ini nur Tuhan dan nur Muhammad. Nur Tuhan itu zat, rupa ruh kita. Nur Muhammad itu sifat, rupa jasad kita. Berarti kita ini zat dan sifat. Siapa itu zat dan sifat? Yaitu diri Allah. Karena itulah, siapa yang berbaiat dengan Muhammad sama dengan berbaiat dengan Allah. Siapakah Muhammad itu? Yaitu wujud dan jasadnya nyawa. Saat berbaiat itu harus wujud Muhammad. Secara hakikat, Muhammad itu hakikatnya tubuh kita yang bersifat batiniah. Lalu batin ini zahir berupa jasad. Makanya disebut tubuh Muhammad, bukan lagi tubuh kita ataupun tubuh Fulan bin Fulan. Kalau kita berbaiat dengan seorang guru, maka seolah-olah berbaiat dengan Muhammad, dan berbaiat dengan Muhammad seolah-olah berbaiat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dan sifat itu diri Allah, nurnya dan rahasianya. Rubah pandangan dan suhud kita pada kelakuan afal Allah, karena justru pandangan itu menentukan hukum. Kita harus bermusyahadah terus menerus. Inilah salah satu sholat daim, daimun sholatan, sholat yang kekal, yang tidak tergantung dengan waktu. Untuk menuju ma'rifat, maka jangan kita membunuh syariat. Artinya, jangan kita tidak melakukan syariat lagi, tidak sholat, tidak puasa. Itu batal, harus komplit, lengkap. Syariat harus dilaksanakan, ma'rifat pun juga harus berjalan. Kalau ada pengajian ma'rifat yang mengajarkan membunuh syariat, tidak melaksanakan syariat, maka itu salah dan batal. Walaupun mereka kenal Tuhan, lihat dan pandang Rasulullah saat hidup bagaimana begitu kenalnya beliau dengan Allah, tetap melaksanakan syariat, tetap sholat, tetap berpuasa, tetap haji dan lain-lain sebagainya.